Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke guys, kita bahas Bu Mun lagi ya di video kali ini. Dan akhirnya si Bu Mun sudah list exchange di market Elbank guys. Dan buat teman-teman yang mau join ataupun mau trade di Elbank, silakan guys, kalian join nanti di link deskripsi di bawah ini ataupun di deskripsi ya. Jadi saya sangat berharap besar ya buat teman-teman semua, atau ke Bu Mun itu kalian harus kalian like, kalian support koinnya agar list di market Indonesia guys, seperti toko kripto ataupun di Indodax gitu kan. Jadi kita semua membantu Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim guys, yang mungkin akan efeknya itu akan berbahaya ya kalau misalkan kita nggak punya aset yang begitu banyak. Jadi untuk penghijauan di Indonesia itu harus dikembangkan gitu guys. Jadi dari teman kita salah satunya itu si bank siapa ya namanya ya, ada di situsnya ini, namanya Bang Rian gitu, CEO nya si Bu Mun guys, ganteng banget orangnya ya kan. Nggak tahu dari mana ide dia untuk membuat ini, tapi yang jelas saya kasih dua jempol lah buat Bang Rian ya. Dan akhirnya koin Bu Mun ini udah list di Elbank. Pastinya Bang Rian dan teman-teman itu dan tim itu pastinya senang dan bangga ya guys. Saya berdoa buat buat Bang Rian supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat, dan proyeknya ini akan meledak di next. Mungkin di tahun ini ya, saya berharap sih di tahun ini, tapi kita nggak tahu juga ya. Dan sekarang ini kita cek di Elbank guys. Nah, listnya itu baru kemarin ya, baru kemarin tanggal 10, dan yang trade itu gila guys, udah. Dari berapa ya? Kita cek di sini guys, sebentar. Banyak pokoknya, rame banget gitu. Kita cek di sini. Oke, mohon maaf ya, jaringannya kok kebetulan nge-lag ini. Atau kita keluar terus kita masuk lagi guys, kita hapus historinya dulu ya. Kita Elbank. Nah ini guys, kita cari di market dan kita klik BUMN Bu Mun guys, Bu Mun. Nah ini dia, good job Bang Rian, good job. Ini adalah proyek besar dan akan menjadi aset masa depan untuk Indonesia guys. Dan di sini itu guys, untuk trade yang paling besar itu adalah 22B. Gila gak tuh? Tuh per detik dia pergerakannya gila kan. Nah ini total order depth ya, kita tengok di trade nya nah nih, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual gitu ya. Oke, mungkin untuk pembahasan Bu Mun atau info terbaru dari Bu Mun kita cukup sampai di sini ya. Mungkin di next time atau di next video kita bakal review lagi atau kita update lagi tentang Bu Mun, apakah dia akan merilis aplikasinya di tahun ini atau di tahun depan guys. Jadi kita tunggu aja update terbaru dari Bang Rian ya, CEO-nya si ini Bu Mun. Oke, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and see you next to video guys. Bye bye.